teman-teman, selamat jumpa, sampai apa jumpa lagi dengan kami YouTube channel Rian Pacioli. Mari kita berkreasi, kreasi dari barang-barang bekas. Hal inilah hasilnya. Sungguh bagus bukan? Dan Anda pasti ingin tahu cara pembuatnya. Mari tonton YouTube ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Kembali di channel Ria Pacioli. Kali ini kita akan membuat kreasi dari kaleng bekas. Di sini ada bahan-bahannya, ada kaleng bekas. Bekas bisa dari apa saja, kain yang sudah dipotong sesuai kebutuhan. Ini ada dua kain, karena di sini ada dua kaleng yang kita akan buat. Ada payet, ada kuas, ada lem PVC, juga ada kita pakai lem tembak. Baik, pertama-tama kita akan membuat kaleng yang pertama. Setelah dibersihkan kalengnya, kita akan membuat yang pertama dulu, kain yang berwarna wakado. Pertama-tama kita lem dulu kain kaleng ini. Kita lebihkan supaya nanti bisa lebih rapi. Thank you.
Begitu pun yang bagian atas. Selesai, kembali kita lem bagian dalamnya. Selain rapi juga supaya di dalam yang tajam ini tidak terkena tangan pada saat kita mengambil barang-barang yang ada di dalam kalung ini, dalam tempat pensil. Nah, ini kan merupakan menjadi tempat pensil, sendok atau apapun bisa. Kita lem semua sampai rata. Setelah dilem, kita aplikkan ke dalam. Jadinya seperti ini. Setelah itu, ke bagian dalamnya supaya lebih kelihatan rapi, kita akan alas dengan kain yang sama. Kita lem dulu. Bagian sampingnya juga kita pakai lem. Bahan yang warna hitam, cara memasukkannya dibuat gulung seperti ini dulu biar hasilnya rapi. Hasilnya jadi seperti ini. Ya. Jadi rapi. Sampai menempel semuanya.
Setelah itu kita beri spray lagi untuk menambah cantik. Kita akan pakai apa? Kita beri renda. Terserah kreasinya di mana aja. Seperti ini kita bisa tambahkan pahit. Seperti ini. Yeah.
ditutup dengan bahan. Akhirnya kita udah bikin dua kreasi dari kaleng, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadinya cantik, bisa kita buat tempat meeting ataupun hasil. Ini dia. Jadinya seperti ini, cantik sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kreasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha